Shalom. Selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Sehati Sepikir dengan Kristus, karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Sehati, terbitan BPK Gunung Mulia. Tiap orang punya perasaan. Seringkali perasaannya itu tidak kelihatan sehingga tidak dapat diketahui orang lain. Mengapa? Karena disimpan atau barangkali disembunyikan. Disimpan di mana? Akan tetapi, kadang-kadang perasaannya itu keluar sehingga kelihatan dan ketahuan. Keluar dari mana? Jadi, di mana perasaan itu disimpannya? Dan kemudian, ketika keluar, dari mana keluarnya? Kita bilang disimpan di hati dan keluar dari dalam hati. Itu dia. Hati dianggap sebagai tempat terjadinya segala perasaan dan tempat menyimpan segala perasaan. Hati adalah tempat lahirnya dan tumbuhnya tabiat. Itulah istilah yang digunakan dalam bahasa budaya. Beda halnya dengan bahasa ilmu kedokteran. Menurut anatomi dunia kedokteran, hati adalah organ tubuh di bagian kanan atas rongga perut yang berfungsi mengambil sari-sari makanan di dalam darah dan menghasilkan empedu serta zat-zat lain yang dibutuhkan oleh tubuh. Tentu di sini kita tidak membayangkan hati sebagai istilah anatomi, melainkan sebagai istilah figuratif dalam budaya sehari-hari, yaitu hati sebagai tempat tersimpannya segala perasaan. Lalu, apa yang dimaksud dengan istilah sehati? Sehati berarti seia sekata. Sehati adalah bersatu hati. Sehati adalah sepakat, searah, setujuan, sepandangan, sependapat, seperasaan, dan sepikiran. Dari situ kita mengenal ungkapan sehati sepikir. Dengan siapa kita sehati sepikir? Dengan orang-orang di sekitar kita. Kita tinggal di rumah yang sama, atau kita bekerja di tempat yang sama, atau setiap hari kita berurusan dalam urusan yang sama. Dengan orang-orang itu kita senasib sepenanggungan. Kata peribahasa, hati gajah sama dilapah, hati tungau sama dicecah. Artinya, kegembiraan kita bagi bersama, kesedihan pun kita bagi bersama. Itulah sehati sepikir. Akan tetapi, bagaimana dalam kenyataannya? Tentu mustahil kita selalu sehati sepikir. Tidak ada suami istri seperti itu. Maklumlah, tiap individu mempunyai perasaan sendiri yang berbeda. Ketika istri berhati madu, suami berhati beku. Ketika suami berhati pilu, istri berhati batu. Ketika istri berhati cadas, untunglah suami berhati emas. Sehati sepikir selalu turun naik. Hidup dan bekerja dengan sehati sepikir memang tidak mudah. Dapatkah kita diberi pegangan? Ya, Rasul Paulus memberi pegangan itu kepada umat gereja Filipi yang menulis, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Filipi 2 ayat 5. Menurut Paulus, untuk hidup sehati sepikir dengan orang lain, kita perlu mengacu pada hati dan pikiran Kristus. Kita disuruh sehati sepikir dalam Tuhan. Nah, apa artinya sehati sepikir dengan Tuhan? Sehati sepikir dengan suami atau istri pun sudah susah, apalagi dengan Kristus. Bagaimana kita tahu isi hati dan pikiran Kristus? Tentu saja susah.
Namun dalam batas-batas tertentu, Kristus telah memperlihatkan hati dan pikirannya. Keempat, kitab Injil membuka dan mengeluarkan isi hati dan pikiran Kristus. Artinya, di situ kita melihat apa yang dirasakan oleh Kristus, apa yang dipikirkan Kristus, siapa yang dipedulikan Kristus, apa yang ditangisin Kristus, siapa yang diperhatini Kristus, siapa yang dibela Kristus, dan apa yang diperjuangkan Kristus. Saat sepikir dengan Kristus merupakan ajakan kepada kita untuk merasakan apa yang dirasakan Kristus, memikirkan apa yang dipikirkan Kristus, membela siapa yang dibela Kristus, menolong siapa yang ditolong Kristus, menangisi apa yang ditangisi Kristus, dan peduli apa yang dipedulikan Kristus. Ajakan ini tentu susah. Oleh sebab itu, secara bersama kita berusaha memahami hati dan pikiran Kristus dalam buku ini bab demi bab. Yang penting selama ini kita tetap bulat hati. Memahami hati dan pikiran Kristus memang susah. Dia Khalik, kita makhluk. Bagaimana mungkin makhluk memahami Khalik? Ada jarak kualitatif dan kuantitatif yang luar biasa jauh antara Kristus dengan kita. Ia sangat jauh. Akan tetapi, kita perlu belajar untuk sehati dengan Kristus, sebab ia terpaut hati dan tertambat sayang pada kita. Kita adalah sunting hatinya dan buah hatinya. Ia menaruh hati pada kita. Isi Injil cuma 3 kata ini: Allah jatuh hati. Memang terpisah jarak, namun cuma jarak penglihatan, bukan jarak perasaan. Jauh di mata, dekat di hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dapat belajar dari firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami sehati sepikir dengan orang-orang di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.